Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini saya kembali mendatangi nenek-nenek siluman itu, sahabat. Karena nenek-nenek siluman itu ternyata mereka jumlahnya itu lumayan banyak juga. Jadi malam ini saya akan kembali untuk mendatangi nenek-nenek siluman itu. Karena nenek-nenek siluman ini sangat berbahaya, sahabat. Mungkin beberapa hari yang lalu ya, itu sempat saya membakar nenek-nenek siluman yang berwarna merah itu ya, yang berbaju merah. Wah, tapi ternyata dia jumlahnya lebih dari satu, sahabat. Ya, ada beberapa lumayan juga banyak ya, karena itu dari bangsa siluman, ya otomatis mereka ini jumlahnya tidak satu. Jadi saya harus kembali untuk berantas mereka atau menghabisi mereka ya, musnahkan mereka. Kalau tidak dimusnahkan, nanti yang khawatir makin banyak tumbal-tumbal dari nenek-nenek siluman ini sangat berbahaya, sahabat. Oleh karena itu saya malam ini mohon doanya, mudah-mudahan live saya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan sehingga nenek-nenek siluman itu bisa dimusnahkan juga, sahabat ya, dan juga tumbal-tumbalnya yang selama ini disekap bisa diselamatkan. Jadi yang disekap itu bukan Gus Samsudin Jadab saja, sahabat, tapi masih banyak yang lainnya juga. Oleh karena itu kalau sudah disekap nenek ini, bahayanya rata-rata itu kebanyakan menjadi mayat, sahabat. Oleh karena itu perlu waspada. Oke, sahabat, saya mau mendatangi lokasinya, tempatnya. Biasanya dia bermunculan di tempat-tempat seperti ini juga, sahabat, di hutan-hutan dia senang, terkadang di rumah ya. Oleh karena itu pada intinya saya ingin memusnahkan nenek-nenek siluman itu, sahabat. Sebelum saya mendatangi lokasinya, mari kita bersolawat sejenak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini dhalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini dhalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga Allah dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk sahabat-sahabat, mungkin saya perlu berhati-hati juga, karena yang saya hadapi malam ini adalah siluman. Siluman ini mereka sangat licik dan mempunyai keilmuan kesaktian, sahabat. Oke, kameramen perlu waspada ya. Itu nenek siluman itu biasanya kalau kita mulai ada niat untuk menyerang, biasanya dia langsung muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Silumannya udah mulai mendekat ini. Yuk, kameramen, kita ke depan lagi.
tadi. Dia ternyata sudah datang. Oh, ternyata jumlahnya ada dua sahabat. Yang satu merah, yang satu hitam. Hei, Anda nenek siluman. Kemarin kawan Anda sudah saya bakar. Kalau Anda berani mengganggu manusia lagi, menjadikan dia sebagai tumbal, Anda berdua bisa aja saya bakar malam ini. Sudahlah, nenek siluman, Anda berhenti saja mengganggu manusia. Hati-hati, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hehehehe
sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allah Akbar, Allah Akbar. Kuat juga ini sahabat nenek hitam dan merah ini. Hati-hati bapak. Allahu Akbar, Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah.
Allahumma. Allahumma. Tuh, ternyata dia masih bertahan, sahabat, karena ada nenek-nenek hitam itu. Dia mentransfer energi ke nenek-nenek yang merah. Allah. Kurang ajar. Tadi ada serangan tiba-tiba, sahabat. Sepertinya nenek-nenek dua tadi punya bantuan. Ada yang menolong dia. Tiba-tiba dia langsung menghilang. Kemana kemarin? Gak ada. Apa jangan-jangan dia di atas pohon? Tadi sahabat, sebenarnya nenek dua tadi sudah mau kalah dia itu, tapi tiba-tiba seperti ada yang menolong dia. Mungkin teman-temannya. Mungkin kawan-kawan yang lain itu, cuman tidak tampak di sini. Pas ketika dia nyerang saya, lalu langsung menghilang, nggak tahu kemana itu perginya. Astagfirullahaladzim. Ini memang nenek-nenek siluman kayak gini harus dimusnahkan, sahabat. Nenek itu bahaya tadi. Cuman sangat sulit ya. Kalau dia tadi tepar lagi, sahabat, mau saya bakar lagi itu kayak yang kemarin. Ini karena berhubung dia menghilang, kabur ketakutan. Ya nanti akan saya buru lagi nih, sahabat, sampai dia benar-benar musnah. Nenek-nenek siluman seperti ini memang harus dimusnahkan, kalau enggak bahaya ini. Samsudin aja bisa jadi membusuk ya jasadnya. Tapi insya Allah bangkit lagi, sahabat. Nanti saya akan transfer untuk para spiritual-spiritual yang saat ini mereka sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi kezoliman ya. Saya akan transfer energi agar mereka bisa bangkit lagi, sahabat. Oke, gimana kameramen? Ini karena kita sepertinya dalam keadaan bahaya ini, kita lagi diteror oleh mereka. Takutnya dia teman-temannya datang. Oke, mungkin kita tutup dulu aja live-nya ya. Oke, untuk sahabat-sahabat, live-nya saya tutup dulu. Untuk sahabat yang baru menonton channel Muhammad Nasin, yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Insya Allah tidak ketinggalan dengan live saya berikutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.